guys, bertemu kembali dalam channel Admirer Cooking. Petang ni saya akan masak kari ayam tanpa santan. Bahan-bahan ayam kurang lebih dalam 8 ketul ke 9 ketul ayam. Dah dibasuh, lumur dengan kunyit dan sedikit garam. Rempah kari kurang lebih 3 sudu besar. Asam jawa secukupnya. Seasoning 1 sudu besar. 4 sekawan. Kayu manis, bunga cengkih, bunga lawang dan buah pelaga. 1 cangkir kecil serbuk cili. 1 cangkir kecil perasa. Setengah cangkir kecil garam. Tiga labu bawang besar. Kurang lebih 1 inci halia ya. Yang ni halia muda ya. Halia muda ya. 5 siung bawang putih. Yang ni 3 ataupun 2 batang serai, 2 labu bawang kecil, 1 inci halia, 3 siung bawang putih, dan ni 2 bawang merah kecil, dan ni 3 bawang putih. Yang ni saya akan blend. Yang ni saya akan hiris, yang ni pun saya akan hiris. Yang ni nanti saya akan tumis masukkan kemudian, yang ni masa menumis nanti ya. Bahan-bahan lain kurang lebih 7 ke 8 biji kemiri. Yang ni pun saya akan blend sekali dengan bawang ni ya. Dua biji ubi kentang, 1 biji tomato, 3 ataupun 2 tangkai kari, daun kari ya. Okey. Yang ni saya nak iris dulu ya. Okey, saya ketuk. Ketuk cincang. Halia. Ubi kentang pun saya akan potong. Sebiji saya potong 6 ya.
betul pun saya pukul 6. Pukul 8 tu boleh tomato ni. Saya tomato ni besar ya. Okay, lepas ni saya akan tunjuk dia cara nak menumis ya. Okey, ni bahan-bahan yang untuk saya blend ya. Bawang, bawang besar tadi ya. Halia, bawang putih dan kemiri ya. Saya akan blend. Okey, sekarang saya nak tumis ya. Saya tumis bawang irisan tadi dulu. Tumis sampai dia kekuningan ya. Masukkan 4 setawan. Satu tangkai daun kari dulu. Goreng sampai kuning ya. Bila dah kuning, kita masukkan bahan yang kita blend tadi ya. Kita tumis sampai dia pecah minyak ya. Okey, kita tengok. Kita pun dah pecah minyak ya. So, saya akan masukkan serai. Dan saya akan ni rempah sedap batu naik ya. Campurkan sekali dengan serbuk suji. Masukkan dalam tumisan. Kacau. Kita tumis sampai rempah ni masak ya. Masuk lagi 2 tangkai daun kari. So, kita biarkan rempah ni masak dulu ya. Kita buka ya, tengok. Okey, rempah kita pun dah masak dah. Tengok berminyak cantik kan. Tambahkan sedikit air ya. Satu gelas ni pun tak apa kita bubur.
pasal kita tak guna santan ya. Sekarang saya masukkan ubi kentang. Saya masukkan ubi kentang dulu ya. Lepas ubi kentang ni lambat empuk. Ubi kentang ni kita masuk dalam suku masak. Lepas tu baru nanti kita bubuh ayam ya. Terus saya akan tutup balik. Tunggu sampai kentang ni suku masak ya. Kita tengok. Okey, sekarang bolehlah kita masukkan ayam ya. Nampak macam pekat ya, kita tambah lagi air. Bulu lagi satu cawan ya, 10 gelas ni ya. Bubur seasoning. Rasa. So kita tutup, biarkan sampai ayam dengan ubi tu betul-betul masak ya. Okay, kita tengok ya. Saya rasa ubi pun dah. So saya masukkan air asam ya. Masuk sikit dulu ya, nanti kita rasa tau, jangan masam sangat ya. Sementara tu saya akan tumis bawang tadi ya, yang sikit tadi. Kuah pun nampak pekat, boleh tambah air lagi ya. Kalau tak suka yang tak pekat sangat, boleh tambah air sikit ya. Kita rasa tengok. Kurang mesin ya. Tambah sikit perasa, satu sikit kecil lagi ya. Garam tu tak jelas kan, saya akan bubur garam. Oh. Okey, bawang pun dah layu, so kan saya akan tuang dalam ni. Terus tutup api ya. Masukkan tomato. Masukkan garam sikit. Okey, kita tutup lah. Nanti tomato ni akan kecut ya. Saya tak suka tomato ni tanpa masak sangat. Saya lebih suka dia separuh masak ataupun tiga suku masak ya. Okey, sedang elok dah. Tutup. Okey, terima kasih. Okey, ready to eat. Kari ayam kita tanpa santan pun dah siap. Thank you.
ayuring. Okay, selamat menjamu selera. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Please subscribe, like and share, sokong Admiral Cooking Channel. Thank you everybody. Good afternoon.